To do great things is difficult, but to command great things is more difficult. Hari ini adalah hari yang bersejarah bagi saya pribadi dan Kementerian Hukum dan HAM. Karena pada hari ini kita akan melepas salah satu sosok pemimpin yang telah banyak berjasa bagi institusi Kementerian Hukum dan HAM. Memiliki latar belakang profesi dan karir sebagai jaksa, telah membuat Pak Juri Ginting memiliki modal yang besar dalam memimpin Direktorat Jenderal Imigrasi. Bahkan sebelumnya telah diuji sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Great things is difficult, but to command great things is more difficult. Bila sesuatu yang tidak mudah menjadi pemimpin di masa-masa sulit, dan kondisi yang tidak normal akibat pandemi ini, tentu saja hal ini menjadi tantangan yang tidak biasa. Keputusan-keputusan sulit, diskresi-diskresi bahkan, harus juga dibuat dalam waktu cepat dan tepat, tentu dengan mempertimbangkan risiko serta menghitung cost and benefit dari kebijakan yang dibuat. Kepentingan umum dan kemanfaatan yang lebih besar adalah faktor utama dalam mengambil keputusan. Dan Pak Juri Ginting telah berhasil membuktikannya. Mengutip pendapat Dwight Eisenhower yang menekankan pada the supreme quality for leadership is unquestionably integrity. Saya selalu mengatakan pentingnya integrity. Bukti komitmen dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas. Dan lihat dari beberapa peristiwa penting yang berhasil dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendukung pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian selama kepemimpinan Saudara Juri Ginting. Purna bakti bukan akhir segalanya. Kita masih dapat berkontribusi kepada masyarakat melalui cara-cara yang lain. Tetaplah berinovasi, jangan berhenti bekerja untuk memberikan kemanfaatan baik untuk keluarga maupun orang lain. Pesan saya, tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tetap menjaga silaturahmi dengan keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM. Karena dengan silaturahmi, kita dapat terus membangun kebersamaan, kekompakan, dan tentunya kebahagiaan bersama. Tidak kalah penting bagi kita bersama untuk menyambut pelaksana tugas dari Direktur Jenderal Imigrasi, Saudara Profesor Dr. Widodo Kacahyana, dengan semangat dan harapan baru, meneruskan kesuksesan yang telah ditorehkan oleh pendahulunya, sampai nanti kita dapat menunjuk, mengangkat Direktur Jenderal Imigrasi yang definitif.